Ini awal tahun, maka kita akan mendoakan dan mentabiskan pengurus gereja kita tahun ini. Kita akan memberikan surat tugas dengan menimbang dan memutuskan. Maka saya, gembala sidang, dengan ini memberikan tugas kepada angkat tangan Bapak. Saudara, arahkan tangan saudara kepada saudara-saudara kita ini. Saudara, mereka akan bertugas sepanjang tahun ini, saudara. Masa periode Januari 2024 sampai Desember 2024. Nanti tahun berikutnya kepengurusan akan berganti. Haleluya. Kalau Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan kepada Bapak Ibu, Ibu Saudara, khususnya yang ada di depan, berarti Tuhan menganggap engkau mampu untuk melakukannya. Kau akan dipakai Tuhan melakukan terobosan-terobosan baru. Kita angkat tangan kita. Kita akan berdoa buat mereka. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami. Bapak Ibu yang di depan, diserahkan hidup kami. Kami kami berdoa mengurapi hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini, sesuai dengan tugas bidang yang dipercayakan. Tuhan urapi, Tuhan mampukan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, akan melakukan perkara besar sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi sepanjang tahun ini dalam bidang pelayanan yang ditugaskan. Urapi, jangan mampukan perkara besar terjadi lewat mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan urapi, mampukan dalam nama Yesus. Roh hikmat dari Tuhan turun mengalir kemampuan. Dalam nama Yesus, melakukan terobosan baru dalam tahun ini. Dalam nama Yesus, urapi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, beri kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru, yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Mulai hari ini, mereka siap melakukan tugasnya, melayani pekerjaan Tuhan. Demi nama Bapa, Anak,
percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, silakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara dan saya. Tuhan membawa kita terus semakin naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Di dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.